Yahoo minasan, welcome back again with Mimin di sini. Sorry ya, tengah malam lagi. Karena akhir-akhir ini rasa-rasanya kegiatan Mimin serasa bejibun, apalagi musimnya kondangan yang serasa gak ada hentinya. Oke, cukup curhatnya, kita langsung saja mendengarkan ocehan Mimin terkait One Piece chapter terbaru. Lebih tepatnya chapter 953 yang sangat luar biasa ini. Tapi, sebelum dimulai, seperti biasa, Mimin ingatkan bagi fans One Piece yang hanya mengikuti episode animenya tanpa pernah membaca manganya sama sekali, Mimin sarankan stop video ini dan silahkan close saja, oke? Karena Mimin tak mau ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. So, let's go! Chapter 953, kisah tentang seekor rubah. Di cover judul kali ini guys, kita melihat BG dan para anak buahnya berhasil membajak kapal musuh. Kapal baru sebagai kapal pengganti mereka sudah didapatkan lah. Nah, sekarang tujuan BG beserta seluruh awak krunya adalah menuju Thriller Bark. Mungkin BG kesana ingin mencari petunjuk tentang keberadaan Lola ya. Well, yang jelas kita nantikan saja kelanjutan cover story perjuangan BG untuk mengabulkan impian istrinya Chiffon bertemu saudarinya Lola. Awal cerita kali ini kita disuguhi dengan tampilan flashback masa lalu Kawamatsu, 13 tahun yang lalu ketika dia ditinggalkan oleh Yuri dengan sepucuk surat yang bertuliskan, "Untuk Kawamatsu, terima kasih atas semua hal yang telah kau lakukan. Aku akan baik-baik saja kok." Tertanda Hiyori. Seketika Kawamatsu membaca surat tersebut, dia langsung menangis sejadi-jadinya guys. Dia berlari menelusuri wilayah demi wilayah untuk mencari Hiyori. Tapi sayang, tak ditemukan petunjuk apapun tentang Hiyori ada di mana. Well, sebelum kita lanjut tentang kisah masa lalu Kawamatsu ini guys, kita pindah dulu ke timeline yang terjadi saat ini. Kita ke wilayah Ringu, di sekitar jembatan Oihagi. Di sini kita melihat Zoro sedang mengejar Gyukimaru. Zoro merasa jengkel pada si pencuri pedang susuinya ini. Padahal nih orang tubuhnya terluka lumayan, tapi masih bisa-bisanya lari kencang dan memberi jarak yang cukup jauh dari Zoro. Hingga akhirnya, di balik reruntuhan bangunan yang ada di sini, tiba-tiba saja keberadaan Gyukimaru yang tadinya berlari menghilang. Zoro pun tak tahu lagi Gyukimaru pergi kemana. Tapi untung saja ada jejak darah dari luka Gyukimaru yang bisa digunakan sebagai petunjuk untuk mencari ini pencuri. Zoro pun mengikuti jejak darah tersebut guys, dan dia pun dikejutkan oleh suatu hal. Hal apakah itu? Untuk menjabal ini kita sabar dulu ya, karena kita diperlihatkan Oda Sensei untuk menyimak pembicaraan Hiyori dan Kawamatsu. Tetap stay aja ya, dan disimak baik-baik oke guys, karena di chapter ini Oda Sensei sangat senang sekali pindah-pindah scene dan timeline di chapter ini. Next, beralih ke jembatan Oihagi, di mana Hiyori sedang bersama Kawamatsu. Si Kappa ini ingin mengajak Hiyori pergi dari jembatan Ringu ini, guys. Hiyori pun menyetujuinya. Nah, di sini pula kita jadi tahu kalau Kawamatsu sangat menyayangi Hiyori bagaikan seorang ayah yang menyayangi anaknya. Bukti jelasnya ada pada saat Kawamatsu ingin menggendong Hiyori agar kakinya tidak terluka ataupun kelelahan ketika berjalan di tanah yang bersalju ini. Seketika, Hiyori menolak tawaran Kawamatsu karena Hiyori yang sekarang sudah bukan anak kecil lagi. Hoho, so sweet ya, Neng Hiyori. Well, sama halnya dengan Kawamatsu, Hiyori juga sangat menyayanginya. Nah, lanjut. Dalam perjalanan pergi dari jembatan Oihagi, Hiyori sebenarnya punya banyak pertanyaan untuk Kawamatsu. Tapi hal pertama yang ditanyakan Hiyori adalah bagaimana Kawamatsu bisa ada di Ringu ini. Mendengar jawaban itu, Kawamatsu pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya sejak Hiyori meninggalkan dirinya 13 tahun yang lalu. But sebelum dimulai cerita masa lalunya, Kawamatsu di sini menjelaskan pada Hiyori tentang wilayah Ringu juga punya seorang penguasa. Sama halnya seperti Hakumai, penguasa di Ringu juga berasal dari klan Shimotsuki. Dia bernama Shimotsuki Ushimaru. Dia adalah pendekar pedang yang sangat ahli serta dia selalu ditemani oleh seekor rubah. BTW, nih Daimyo kok Mimin lihat-lihat postur siluet yang ditampilkan agak mirip dengan postur tubuh Zoro ya? Adakah hubungannya dengan Zoro nih Daimyo Ringu? Well, yang jelas untuk menjawab ini hanya bisa terjawab ketika Shimotsuki Ushimaru dikenalkan oleh Oda Sensei sendiri. Lanjut, walaupun Shimotsuki Ushimaru adalah samurai yang sangat kuat, tapi tetap saja tanah Ringu tak luput dari cengkraman Kaido. Hingga Ringu menjadi terlantar seperti ini, Kawamatsu di sini juga memberitahu pada Hiyori kalau di Ringu ada sebuah tradisi pemakaman yang cukup terkenal, biasa disebut Eternal Grave. Disebut seperti itu bukan karena sebab guys, melainkan dinginnya wilayah Ringu menjadikan kondisi mayat yang ada di sini tak akan membusuk hingga ratusan tahun.
dan kuburan mereka, batu nisannya memakai pedang yang selama hidupnya digunakan. Nah, oleh karena itulah, Diringo ini menjadi tempat yang sangat rawan kejahatan, terutama di pemakaman-pemakaman. Karena banyaknya samurai hebat yang dikubur, menjadikan para pencuri ingin memiliki pedang-pedang yang dijadikan batu nisan dari mayat samurai hebat tersebut. Well, setelah Yuri mendengarkan hal tersebut dari Kawamatsu, kita guys dipindah lagi ke timeline masa lalu lagi, yaitu 13 tahun yang lalu, di mana kita akan mengerti dengan betul kenapa Kawamatsu dari penjara Udon langsung menuju Ringo. 13 tahun yang lalu setelah Kawamatsu ditinggal pergi Hiyori, dia terus melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan Hiyori guys, hingga akhirnya dia sampai di jembatan Oehagi di wilayah Ringo. Karena dia telah putus asa untuk mencari Hiyori, bahkan Kawamatsu berpikir kalau akan melakukan seppuku di bawah jembatan Oehagi. Yang gak tahu seppuku itu bunuh diri tuh loh. Nah, sesaat sedang ngelamun tentang seppuku, tiba-tiba saja Kawamatsu mendengar suara seekor rubah yang kelihatan marah di hadapannya. Awalnya Kawamatsu jengkel, tapi setelah melihat dengan seksama wujud rubah tersebut, dia sadar betul kalau rubah ini adalah Onimaru, rubah yang selalu menemani Damyo Ringo Shimotsuki Ushimaru sepanjang hidupnya. Kondisi Onimaru cukup parah karena sekujur tubuhnya terluka hingga akhirnya Onimaru pingsan di hadapan Kawamatsu. Si Kappa yang baik hati ini tak tega melihatnya dan memutuskan untuk menolongnya. Tapi guys, Kawamatsu dikejutkan hal yang cukup gila di sini karena Onimaru terluka parah seperti itu disebabkan oleh ulahnya sendiri untuk melindungi ratusan makam yang ada di sini, di mana ratusan makam tersebut menggunakan tradisi pemakaman Eternal Grave. Itu artinya sejak kehilangan Damyo Ringo, Onimaru melindungi pemakaman ini seorang diri. Bahkan 5 tahun lamanya dia melindungi pemakaman dari para pencuri. Well, Neruba cukup impresif ya. Setelah Kawamatsu sadar akan situasi yang ada di pemakaman ini guys, dia pun langsung merawat Onimaru yang terluka, bahkan memberi makanan kepada Onimaru. Nah, saat Onimaru sedang makan, Kawamatsu mulai membongkar satu persatu makam untuk mengambil pedang-pedang yang ada di sini. Tapi, karena suara Kawamatsu membongkar makam cukup keras, Onimaru mendengar suara tersebut dan langsung marah ketika tahu Kawamatsu akan mengambil pedang-pedang di makam ini. Onimaru terus meraung kepada Kawamatsu. Grrr, grrr, suaranya seperti itu guys. Si Kappa ini bingung harus menjelaskan bagaimana. Tapi yang jelas, dia minta maaf pada Onimaru karena harus melakukan hal ini. Onimaru masih meraung tak peduli ucapan Kawamatsu. Grrr, grrr. Dan dia pun langsung menggigit lengan kiri Kawamatsu. Spontan saja, Kawamatsu menjawab gigitan Onimaru dengan nada marah dan kesedihan yang bikin merinding bagi kita yang membaca manganya. Seperti inilah ucapan Kawamatsu. Lepaskan, aku tak tahu kalau kau akan mengerti atau tidak. Tapi aku juga sebenarnya tak mau mengganggu orang-orang yang sudah meninggal ini. Tapi, 13 tahun lagi akan ada pertempuran besar terjadi. Hari di mana para samurai dari negeri ini akan bangkit lagi pasti akan datang. Ketika waktu itu datang, mereka semua membutuhkan senjata. Di medan pertempuran, pedang-pedang dari mereka yang telah gugur akan diambil oleh rekan-rekan mereka. Semangat yang ada di dalam pedang adalah hal yang membuat seorang samurai menjadi kuat dan memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan musuh. Negeri ini masih menjadi medan pertempuran. Pertempuran antara bajak laut Kaido dan negeri Wano masihlah belum berakhir. Masih terlalu cepat untuk pedang-pedang yang ada di sini untuk beristirahat. Sampai hari yang ditakdirkan itu tiba, aku tak bisa membiarkan pedang-pedang ini dicuri oleh para pencuri makam. Aku harus mengumpulkan semua pedang ini dan menyembunyikannya sebelum itu terjadi. Setidaknya untuk seorang sepertiku yang tak bisa menyelesaikan misi, untuk seorang sepertiku yang bahkan tak bisa melindungi Nona Hiyori, setidaknya inilah yang bisa aku lakukan. Tidak, hanya inilah yang bisa aku lakukan. Jika aku tak melakukan apapun, aku akan diliputi rasa bersalah yang akan merenggut diriku. Kalau kau lapar, Onimaru, maka cepatlah cabik tangan ini sampai putus dan bawa pergi, karena aku tak akan berhenti. Wow, seketika ketika Onimaru mendengarkan jeritan hati Kawamatsu, dia tiba-tiba saja melepaskan gigitannya dari lengan si Kappa ini. Mulai baik pada Kawamatsu dan berjalan menjauh dari Kawamatsu agar si Kappa tersebut bisa meneruskan hal yang hanya bisa dilakukannya. Kawamatsu pun lumayan kaget juga kalau Onimaru bisa mengerti apa yang diucapkannya. Next, akhirnya Kawamatsu dan Onimaru berteman cukup baik. Bahkan mereka berdua bersama-sama mengambil pedang-pedang yang ada di makam ini, membuat tempat persembunyian bawah tanah untuk menyimpan pedang-pedangnya. Dan kehidupan mereka berdua rutin seperti itu guys. Dan tentu saja, Kawamatsu sambil melakukan hal itu bersama Onimaru, dia juga menjaga makam-makam tersebut dari para pencuri sekaligus menyamar sebagai Gyukimaru, bandit dari jembatan Oehagi. Tapi semua itu tak berjalan lama guys, karena saat Kawamatsu pergi ke ibu kota bunga mencari makanan, dia tertangkap basah. Itu artinya Gyukimaru bukanlah sebuah nama asli, melainkan sebuah julukan yang dibuat oleh si Kappa Imut ini.
Well, kembali ke timeline saat ini guys. Setelah Kawamatsu menceritakan hal tersebut kepada Hiyori, Hiyori pun penasaran. Mungkin Kawamatsu datang ke sini untuk kembali bertemu dengan Onimaru. Tapi Kawamatsu pun menjawab kalau dia tak terlalu berharap bisa dipertemukan lagi dengan Onimaru. Karena menurutnya 13 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bisa saja Onimaru mengalami sakit dan you know lah. Lagian Kawamatsu dari Udon langsung ke Ringu. Tujuan utamanya adalah mengambil kembali ratusan pedang-pedang yang telah disembunyikannya bersama Onimaru 13 tahun yang lalu. Nah, dalam perjalanan ke tempat persembunyian pedang-pedang tersebut, Hiyori dan Kawamatsu bertemu dengan Zoro. Hebatnya lagi, Zoro sudah berdiri tepat di pintu masuk bawah tanah menuju tempat pedang-pedang tersebut disembunyikan. Kok bisa ya Zoro gak kesasar? Well, lanjut aja dah. Mereka bertiga pun memutuskan masuk ke tempat tersebut. Jackpot, di dalam tempat ini, pedang-pedang yang disembunyikan Kawamatsu bersama Onimaru masih utuh guys. Bahkan uniknya lagi, jumlah pedang-pedang tersebut bertambah sangat banyak. Hingga jumlahnya menurut pembicaraan Kawamatsu saat melapor pada Kinemon, jumlah pedang yang ada di tempat persembunyian ini sendiri sangat cukup untuk semua orang yang akan ikut bertempur di Onigashima nantinya. Ya, Kawamatsu sih gak tahu bagaimana mungkin pedang tersebut bisa bertambah. Tapi yang jelas menurutnya, ini bukanlah ulah Onimaru, pastinya ulah manusia. Well, Kawamatsu 50% nggak salah sih kalau ini ulah manusia, karena pedang-pedang di sini bisa bertambah dan terawat berkat ulah Onimaru yang bisa berubah menjadi wujud manusia. Well, kira-kira kenapa rubah imut ini bisa berubah? Jawaban logisnya hanyalah satu, yaitu buah iblis. Sayangnya udah sensei belum menjelaskan tentang Onimaru lebih lanjut di chapter ini. Ya, kita enteni mawon lah. Finally, ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, di mana kita melihat sendiri Hiyori dengan wajah serius meminta tolong kepada Zoro untuk mengembalikan Susui ke negeri Wano kembali. Tentu saja, Zoro dengan kesal menolak tawaran wanita tercantik di Wano ini guys, karena pedang Susui adalah miliknya. Well, Neng Hiyori pun melanjutkan ucapannya dengan sebuah penawaran yang sangat menarik yang intinya, jika Zoro bersedia mengembalikan Susui ke negeri ini, dia akan mendapatkan pedang pengganti yang sangat cocok sebagai pengganti Susui miliknya. Pedang tersebut adalah pedang almarhum ayah Hiyori, sebuah pedang yang sangat terkenal bernama Enma. Sebuah pedang legendaris yang berhasil menggores tubuh Kaido hingga bisa memberikan bekas luka sampai sekarang. Wow, gila ya. Enma dalam ajaran Buddha punya arti sebagai dewa neraka. Seperti apa bentuk pedangnya? Kita belum tahu hal ini. Yang jelas, jika memang Enma menurut Hiyori sesuai sebagai pengganti Susui, maka dapat dipastikan minimal nih pedang grade-nya Owazamono. Syukur-syukur nih Enma grade-nya Saizo Owazamono. Jadi lumayan kan, jika Zoro jadi ambil Enma, dia bakalan punya pedang yang grade-nya sama dengan Hiyori. Bayangin nih, kan Zoro bisa ngeluarin Asura. Dalam agama Buddha, Asura adalah makhluk setengah dewa yang sangat menyukai perang dan kemurkaan. Nah, dari sini timbul benang merah yang menarik jika melihat arti Enma adalah dewa neraka. Ya, menurut Mimin, Asura ya cocok sih dipadukan dengan Enma. Dewa yang sering marah-marah dan murka, sering perang, sambil dikasih dewa neraka. Kan cocok. Oh iya, sebelum Mimin akhiri, poin penting yang cukup menarik di chapter ini adalah Oden Kozuki. Ya, tepat sekali. Ayah dari Hiyori ini membuat Mimin penasaran tentang kekuatan dari Oden Kozuki sebenarnya seperti apa sih? Hingga pedangnya saja bisa menggoreskan luka yang cukup membuat bekas sangat besar di tubuh makhluk yang dikenal abadi dan terkuat di jagat One Piece. Moga-moga saja sebelum arc Wano berakhir, ada flashback pertarungan Oden melawan Kaido, Enma, or Susui. See you again next time. Adios ye caramelos. Salam Animania.